Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Kumatasari dari semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami setelah melihat video pembuatan larutan amonium molibdat dan uji ion fosfat. Pembuatan larutan amonium molibdat ini menggunakan dua larutan pereaksi yang nantinya akan dicampur sesuai dengan kebutuhan. Nah, pembuatan larutan pertama, ke-1 itu, larutkan 100 gram amonium molibdat dalam 400 ml aquades, lalu tambahkan 80 ml NH4OH 15 m, lalu homogenkan dan letakkan pada botol gelap, lalu tutup rapat. Nah, selanjutnya itu dihomogenkan kembali selama 2 menit setelah tercampur merata. Pembuatan larutan kedua, ambil 400 ml HNO3 16 m dan tambahkan 600 ml aquades secara perlahan-lahan, lalu homogenkan beberapa detik. Nah, pembuatan larutan amonium molibdat ini, ambil larutan ke-1, letakkan pada beaker gelas dan tambahkan larutan kedua sebanyak 2 kali dari larutan ke-1. Kemudian aduk larutan tersebut hingga menjadi bening. Jika larutan tersebut jadi keruh, maka ditambahkan larutan kedua sampai tidak muncul kekeruhan lagi. Nah, untuk uji ion fosfat menggunakan aluminium fosfat, kemudian ambil tabung reaksi lalu ditambahkan HNO3 dan ditambahkan lagi larutan amonium molibdat. Ditambahkan lagi larutan amonium molibdat untuk mengetahui apakah larutan tersebut positif ion fosfat, yaitu bisa dilihat dengan terbentuknya warna kuning. Nah, jadi cuman itu yang bisa saya pahami dari melihat video praktikum tersebut. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.